Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Baik, informasi pertama pemirsa, sambut Natal 2023, Musyawarah Antar Gereja atau MAG Kabupaten Jember menggelar dialog dan cek kesehatan gratis kepada umat Kristiani. Dalam acara yang digelar di Aula Titus Bransma Gereja Santo Yusuf ini, MAG menggandeng praktisi kesehatan dari Rumah Sakit Siloam Jember. Seperti inilah dialog dan cek kesehatan gratis yang digelar musyawarah antar gereja atau MAG Jember di Gereja Santo Yusuf Sabtu pagi. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian untuk menyambut Hari Raya Natal 25 Desember 2023 mendatang dengan maksud dan tujuan ingin memberikan perhatian khusus kepada umat Kristiani dalam mendeteksi kondisi kesehatan tubuh. Satu persatu peserta yang hadir melakukan cek kesehatan seperti gula darah, hipertensi, hingga kesehatan jantung. Peserta difasilitasi oleh tenaga medis dari Rumah Sakit Siloam Jember. Ketua MAG Jember Ignatius Sumarwiyadi berharap kegiatan ini membawa manfaat bagi umat Kristiani, utamanya kepada ratusan peserta yang hadir dari perwakilan gereja seluruh Kabupaten Jember. Karena tak hanya sisi rohani saja, faktor kesehatan umat juga dinilai sangat penting untuk diperhatikan. Terlebih mendekati momen Hari Raya Natal 25 Desember 2023 mendatang. Itu yang kami lakukan. Tujuannya yang pertama memang Natal bukannya semata-mata kita merayakan perayaan secara rohani, secara liturgi, tapi perayaan atau kegiatan-kegiatan penunjang. Bagaimana manusia sehat, bagaimana manusia sejahtera itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana kita mensyukuri hari-hari besar yang boleh kita rayakan setiap tahun, perayaan Natal itu. Jadi inilah yang menjadi concern kami, bahwa kegiatan bakti sosial dalam bentuk ceramah kesehatan dan pemberian pemeriksaan gratis pada jemaat dari perwakilan dari masing-masing perwakilan gereja itu, kita ingin menularkan pola hidup sehat, dan tentu ini tidak akan berhenti di sini. Sementara itu, salah satu peserta Yohana menyambut baik kegiatan ini karena cek kesehatan menjadi salah satu komponen penting bagi tubuh. Karena kebanyakan masyarakat lalai dalam mengecek kondisi kesehatannya, Yohana pun berharap kedepan cek kesehatan gratis ini diperluas agar penerima manfaat bisa lebih banyak lagi. Tanggapannya sangat positif karena kegiatan bakti sosial kesehatan ini sangat diperlukan oleh masyarakat ya. Kadang-kadang masyarakat kita ini merasa sehat tapi ternyata tidak sehat. Seperti saya ini merasa sehat akhir-akhir ini ya, tapi setelah diperiksa tadi gula darahnya bagus 83, tapi asam uratnya 7,6. Kan luar biasa itu ya. Sayang sekali kuotanya cuma 100. Semoga tahun depan bisa 500. Acara Baksos MAG ini juga diselingi dialog dan ceramah kesehatan jantung oleh praktisi kesehatan dari Rumah Sakit Siloam Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV, melaporkan. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om.